Oke, adik-adik, ini dia match point antara pertandingan Geek Farm versus Burmese Gold dari Myanmar. Game yang kelima. Penentuan siapa yang akan turun ke lower bracket karena skor sekarang 2-2, adik-adik. Setelah Geek Farm, junglernya Nael kali ini terkena diskualifikasi setelah melakukan taunting ya guys ya, selama 2 match. Kali ini Geek Farm menurunkan jungler rotasinya yaitu si Marky ya adik-adik. Player PH bang, player PH lagi. Lagi dan lagi player PH terus mendominasi di tim-tim Indonesia. Kocak lah. RRQ juga ada bang, ada RRQ cabang PH. Baloski kali ini menggunakan saber Romer bang, bukan Ruby. Ruby Romer kali ini Bruno tukang somai kecebur got, hampir tadi pemirsa terdengar tukang somai kecebur got. Oh hati-hati Cadera, lihat map Baloski, ada 3 pergerakan dari mid laner langsung melakukan keroyokan kepada seorang Baloski. Untung tadi masih ada flicker ya guys ya, gila sih cah. Burmese Gold di luar Nurul cah, bisa GG bang, bisa GG loh cah. Jadi ya kuat-kuat aja dan baik-baik saja nampaknya di XP. Lo dukung siapa bang? Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dukung player PH bang ya, Geek Farm. Geek Farm karena ada player PH nya cowok, jadi udahlah PH Pride. Kocak Indo Pride bang. Ya Geek Farm ada player PH nya kocak, gak bisa dibilang Indo Pride. Kecuali player Geek Farm Indo semua. Oh, look tertarik tadi bijinya oleh seorang Paramis. Oh, tapi lihat Marky di sisi lain di bagian mid laner tadi mendapatkan seorang blink. Tigrelnya terkena stun oleh seorang Marky. Namun sayang belum ada follow up damage yang cukup mengerikan di early game dari Geek Farm. Lux melakukan zoning up karena turtle yang pertama sudah mulai terbuka. Kali ini Watcha Templos Oblet blasting duet pom Marky. Alah rugi nggak bang ya, rugi lah kocak. 1 tukar 3 plus wuduh triple kill com artisnya, gila kocak. Walah dugong dugong rugi, aduh rugi banget, rugi banget adik-adik. Walah Geek Farm, Geek Farm kayaknya bakalan ente ini mah co. Martis kalau udah ngamuk di early game udahlah co, jangan diajak war lagi, udah auto sepet itu Martis. Andalin damage Cadera berarti ya, late game berarti. Oh, lihat guys, 4 player Burmese Gold berada bagian top lane. Sepertinya akan ada ganking pada seorang Cadera. Oh, Tigrelnya berhasil mendapatkan seorang Baloski, ditarik, dijambak, dikoet, masih bisa bertahan. Gila kelas. Gak terlalu jauh bang, gak terlalu jauh ketertinggalan golnya kali ini Geek Farm. Ada pergerakan kali ini dari seorang Marky, terus melakukan penetrasi ya guys ya. Cadera biasanya kalau pakai MM tadi di game 1, game 2, 3, 4 pakai maximannya agak oleng di early game ya. Nael pulang bang, enggak. Nael nanti kalau di match ini menang maka akan bermain nanti di match selanjutnya. Kombinasi Plotion Staker itu kan bisa langsung trigger efek stunnya juga. Itu akan mempersulit nantinya Geek Farm. Apalagi Purify memang di bawah hanya Turtle yang kedua sudah mulai muncul, mulai di set up oleh seorang Marky dan juga oleh seorang. Oh, hati-hati Marky. Templos of Blade tadi hampir saja ya guys ya.
Oh, lihat bagian top lane. Cadera versus seorang Stix. Oh, oh, Marke di joining up, so nggak bisa turtle. Wala Marke. Satu buah rail manipulasi seorang Abah yang mengusir jauh pasukan-pasukan Burmese Gold. Tapi lihat, Lux-nya tertangkap basah oleh seorang Martis. Double kill Ezreal. Looking for triple kill. Lari ngibrit terbirit-birit adik-adik. Oh, magot. Oh. Parah ini Maco, ini parah ini ya. Udah kehilangan turtle, kehilangan jumlah kill, walah. Geek fam. Tapi kalau ke arah late game, Martis nggak ada apa-apa sih. Kalau di early game ya kayak gini coba membantai. Legend duet from Cadera, nice. Mahal bang, sangat mahal. Karena Bruno-nya hilang adik-adik kelas. Udah gitu yang dapat kill-nya Cadera lagi Gigi Gaming adik-adik. Oh, lihat Marki tadi mendapatkan seorang Lina namun sayang gagal tidak melakukan follow up damage dari seorang Cadera. Oh, lihat bagian top lane sepertinya akan ditabrak Gaming adik-adik. Apakah akan dilepas base turret-nya dilepas oleh Bormes Kaldo. 1400 gol kali ini Geek Farm tertinggal. Tapi tidak begitu sangat jauh untuk ketinggalan gol. Gak mau rugi sih memang ya. Semua konsepnya dapetin sedikit bayaran. Tapi ya dengan adanya pertukaran sih. Gila sih cok, agresif banget nih Martisnya. Eh bisa mati gak itu cok? Ganking aja. Ada Konsel, Tigreal, Glow, ke bagian belakang, siapa yang dituju? Cadera, harus berhati-hati mencari positioning. Toh, ganjel, toh. Gila, kelas. Kelas bang, kelas. Ente lagi, Kwam. Turtle yang ketiga, harusnya Gikwam jangan maksa turtle lah. Tunggu sampai menit 10 lah, ya nggak sih? Lepas aja turtle daripada turtle nggak dapat. Sini koknya Martisnya dapat kill terus dari tadi kalau habis dapat turtle cok. Oh tapi lihat Lux melakukan joining up kali ini konsel dari seorang Balowski tertarik terjambak terkoet Tigreal-nya hilang. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Balowski tadi hampir saja mendapatkan kill lagi. Nikonya masih ada flicker templos obrik keluarkan blazing the web. Astaga. Balowski, satu buah rail manipulasi dan seorang Abai mengusir jauh pasukan. Oh, gila save the dive from seorang Lux tadi ya guys ya. Berhasil menangkap seorang Shadow dan memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Gila kocak. Gege bang, gege sih. Bisa gini ya Geek Farm, blazing duet from Pajera. Cadera. Oh my god, satu hit lagi cok. Ai, Marki ngapain Marki? Itu bakal beda cerita namun ini akan menjadi perfect turtle untuk Nico. Iya, padahal itu Nico enggak ada retribution. Tapi ada Sacred Hammer tadi yang ngedorong Marki. Kena Sacred Hammer ya tadi. Iya, dengan 5. Martisnya sakit banget, Bang. Biasalah Martis di early game ya kayak gitu, Cok. Bisa dikejar dari output. Apalagi kalau udah habis nyocol lasit udahlah ngaceng terus itu. Cadera e-sport bang ya. Masih dipegang ya perbedaan dua level untuk Nikonya belum tumbang sama sekali juga tapi kalau tershot down nantinya ini bakal jadi poin yang cukup mahal tapi perlahan Aboy melakukan terus poking damage pada seorang Niko mid laner Burmese Gold dalam ancaman sepertinya guys ya. Lihat ada 4 player Geek Farm berada di area mid lane. Balowski masih mengendap-endap di area rumputan bersama seorang Marki. Tapi lihat Lux-nya menjadi incaran. Apakah masih bisa bertahan? Tidak, karena kali ini seorang Marki melakukan Templos of Blade Blazing duet from Cadera Isprat. Ada satu buruan lepon dan seorang Aboy benar-benar mengusir jauh pasukan Burmese Gold. Double kill Ezreal looking for triple kill. Oh my god, save the die from seorang Cadera ya guys ya. Ngamuk pakai gila Dexternya kelas. Cadera isprot adik-adik mendapatkan modal yang cukup penting tadi dari mid lane karena pemain Gikwa berhasil mencuri 3 player Burmese Gold. Marki tertarik terjambak terkoet masih bisa selamat ya guys ya. Gila kelas. Untungnya
konsisten Cadera Esport. Iya, betul, hanya untuk mengeluarkan semua atau siapapun yang berani balik ke Rotary dan enggak ada sama sekali yang stay di sana. Gila, bisa gini logik farm, cowok. Bener enggak sih? Lord juga akan spawn sebentar lagi. Keunggulan. Keras juga ya Burmes goalnya. Sudah mulai terisi dan bahkan tadi dia harus terkena shutdown. Iya, itu mahal banget kan shutdown yang akhirnya bisa diciptakan oleh Geek Fam. Jadi udah mulai menemukan tempo dan titik banget. Hampir sedikit lagi Cadera menyamain seorang god laner dari Jaya-Jaya Skylar. Gila, blazing duetnya benar-benar tidak ada ampun. Mengusir jauh terus pasukan-pasukan Burmese Gold. Memang Nico masih memiliki satu level di atas dari Marki. Cadera Esport nih bos, senggol dong. Kelas. Lord yang pertama sudah mulai dicolek-colek. Kali ini Cadera, hati-hati Cadera, jangan sampai offset, ada pergerakan. Soft shadow kali ini mencer serang Cadera, masih gak bisa bertahan. Lihat glow-nya berubah menjadi ubur-ubur. Belum ada satu buah blazing duet terserang Cadera. Poking damage terus dilakukan. Tapi lihat di mana seorang glow-nya sudah tidak ada lagi ulti. Tapi lihat apa yang dilakukan Tigreal. Berhasil mendapatkan 3 player Geek Farm. Tapi ada satu barang demon plus yang terserang Aboy. Benar-benar mengamuk Cadera. Blazing duet from Cadera Esport. Looking for double kill, looking for triple kill from Cadera, adik-adik. Oh my god, 3 player Burmese Gold hilang. Aboy berhasil mendapatkan seorang shadow. Oh, mega kill Ezreal, wipe out. Gila, kelas loh cok. Cadera Esport adik-adik GG banget sumpah. Gila sih. Walaupun tadi di early game benar-benar diacak-acak oleh Martis ya guys ya. Oh, lihat looks-nya, tidak ngasih ampun seorang Lina. Di poking damage, reca. Gaming adik-adik. Cadera Esport is real. Gila kelas loh, cok. Cadera belum mati guys, cloud-nya. Mengerikan juga ya si Cadera. Cadera M5 is real. Cadera M5 adik-adik, cloud-nya. Oh, Marky hati-hati. Jangan terlalu gegabah. Presisi dari Marky ya, dengan special integration dia. GG looks bang, semuanya GG sih. Looks-nya GG, Aboy-nya GG, Real Manipulation-nya coy. YP-nya ultinya pas banget loh coy. Tadi ada pergerakan dari seorang Tigreal, berhasil mendapatkan 3 player Geek Farm, tapi langsung di backup cepat oleh seorang Aboy yang langsung membawa ke Real Manipulation. Oh, ada konsel gaming tadi dikeluarkan. Lihat Balowski di bagian depan memasang tubuh dan harga dirinya. Lihat Cadera Esport. Lord yang pertama sepertinya akan mudah untuk di big up oleh seorang Burmese Gold ya guys ya. Oh gila sih, hati-hati boy, jangan terlalu depan boy. Tigreal berhasil mendapatkan 3 player Geek Farm, tapi lihat Remal Pesan Aboy blazing duet from Cadera Esport. Cadera. Oh my god. Ay. Lux. Oke. Wah gila kelas. Retak ke Burmese Gold. Cadera Esport Ezreal. Cloud M5 by Cadera. Kelas. Gila kelas. Gigi gaming adik-adik. Bisa loh Geek Farm kayak gini ya. RRQ kapan loh coba bantai-bantai kayak gini. Kelas. Cadera Esport menurunkan Burmese Gold ke lower bracket. Tapi jangan senang dulu Balowski, jangan senang dulu. Lawan kalian selanjutnya akan berhadapan dengan AP Brand. Jangan terlalu banyak selebrasi. Nanti lo kena banned. Cocak. Jangan kayak bocil, santai aja. Selebrasinya nggak usah berlebihan. Jangan sampai ada yang kena banned lagi, Jo. Cocak. Nah gitu, tos dulu tos. Jangan kayak kemarin lawan Deospool pakai selebrasi guling-guling di aspal. Kena banned kan si Nail. Transisi bukan jadi hambatan. Kelas. Kongrat Geek Farm. Cadera Esport adik-adik. Gila. Ya akan ngobrol-ngobrol bersama pemenang. Kelas, kelas, kelas. GG. Hari kedua Knowledge Somara take it away. Congratulations to Geek Farm.